Waterhoo. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Donatello di Akatoys. Oke, jangan lupa ya guys, di komen, like, share, dan subscribe. Oke, hai, tada. Halo guys, oke, ketemu lagi di Akatoys. Dek, sini, duduk sini. Cuma kelihatan ada ibu suara doang ya guys ya. Oke guys, ketemu lagi ya di Akatoys. Kali ini kita mau review apa? Sini. Kali ini kita mau review Marvel Legends serinya adalah Winter Soldier guys, dari filmnya Captain America The Civil War ya. Ini guys ya, si namanya si Bucky Barnes ya. Oke guys, ini serinya yang build a figure ya. Build a figure itu artinya juga di paket yang kita beli ini, selain figur utama ya, kita akan dapat juga figur potongan figur dari yang lainnya guys. Nah ini adalah dapatnya sebenarnya adalah Giant Ant-Man ya, Ant-Man yang besar guys ya. Jadi cuman ini saya nggak dapat ya, saya beli yang tanpa buff ya, seperti biasa ya, saya selalu beli yang tanpa buff ya, karena emang saya nggak niat koleksi untuk buffnya. Oke, kita langsung buka aja ya guys ya. Oke, ini guys ya, ini tempat untuk buffnya nih guys. Ini badannya Ant-Man guys, the big, yang besar ya, yang jadi raksasa itu loh ya di filmnya ya. Kita dapat pistol satu, pisau satu, dan figur utamanya satu guys. Oke, langsung buka aja. Ya, kayak gini guys. Oke, mungkin dari dekat ya guys, biar lebih jelas ya. Ya, oke guys, ini dia action figure dari Bucky Barnes ya, The Winter Soldier. Oke, kalau kita lihat mukanya guys ya, mukanya oke nggak ya? Mirip ya guys sama si siapa namanya? Siapa yang mainin ya? Saya lupa namanya. Wah, teman-teman yang ingat namanya, komen ya. Saya lupa namanya tuh, pemain pemerannya ya. Tapi oke loh, ini lumayan ya, lumayan mirip ya. Cuma saya lebih suka yang pakai topeng loh guys, yang pakai penutup mulut itu ya, keren tuh. Itu cuma ada di filmnya yang Captain America and Winter Soldier ya. Di Civil War nggak, udah nggak pakai lagi dia. Oke, ini tangannya guys, tangan besinya ya. Saya nggak tahu nih, lupa bahannya apa sih mereka? Mereka dia itu pakai vibranium bukan? Bukan ya kalau nggak salah ya. Tapi yang kedua pas tangannya putus di Civil War, dia kalau nggak salah di Avengers Infinity War jadinya udah vibranium ya, dari Wakanda. Ini bagian belakangnya guys ya. Marvel Legends selalu guys ya, bagus ya asli. Kalau bikinnya tuh niat banget. Ya ini sampai detailnya tuh semuanya mirip guys ya. Artikulasi semuanya bisa guys, Marvel Legends keren ya. Semuanya bisa bergerak, bisa muter begini guys ya. Tangan juga bisa bergerak, sikunya ya tuh bisa begini. Tangan ini juga bisa tuh guys ya, bisa juga ya, ada di sini ada sendinya juga tuh, dia bisa diputar juga atas begini ya. Tangannya, kaki juga bisa ke samping, ke belakang ya. Sikut juga bisa, bahkan tumit juga bisa bergerak. Oh ya guys ya, top sih asli guys ya. Bucky Barnes ya. Oke, ini dia. Bisa nunuk ya guys, ini tuh ya. Tidak aneh ya. Ya bisa begitu. Oke. Oke, kita berdiriin dulu. Oke, nah ini deh guys, senjatanya kita dapat ada dua ya, pistol dan pisaunya ya. Oke, coba pasang ya guys ya. Pistol kecil banget ya guys, emang yang itu kecil ya. Iya sih emang ya, yang di Civil War dia nggak pakai pistol malah ya. Tapi kan terakhir pakai ya senapan itu ya, kenapa nggak kasih senapan ya guys? So ini kayak cukup banget ya. Tapi kalau Winter Soldier yang versinya
Infinity War ada lagi guys, ya Marvel Legend keluarin lagi itu. Oh di sini guys, yang ini pistol kayaknya ya, kayaknya di sini deh guys, yang pistol. Oke coba ya. Iya jadi Marvel Legends tuh ngeluarin lagi yang versinya Winter Soldier yang di Infinity War. Nah itu dia pakainya udah senapan tuh guys. Cuma dia jualnya paket sama, kok sama deh guys pasangnya guys. Ini apa ini ya guys ya? Ini kayaknya ya. Coba lagi ya. Cuma dia jualnya paket guys. Paket bareng sama si Falcon. Oh ya di sini guys pasangnya guys yang pistol. Oke. Okay. Nggak mantap sih guys. Ih. Mana sih guys ini guys pasangnya guys? Ini ya. Beh, jatuh guys. Pasangnya nggak mantep loh guys. Kayak nggak pas gitu guys, aneh ya. Apa karena masih keras ya guys? Iya karena ini sebelum saya belinya bukan yang yang tanpa. Gak enak banget guys, gak bisa nempel guys. Wah ini gak asik nih buat ini. Susah nempel ya guys, coba yang pisau ya. Yang pisau sih kayaknya gampang. Oh yang pisau sih gampang guys ya. Kok yang pistol, saya gak bisa masangnya guys, susah nih. Saya gak tahu apa emang gak pas atau gimana. Mungkin teman-teman yang udah punya figur ini bisa share saya juga ya, gampang nggak masang pistolnya? Oke. Okay. Oke, dibungkus ya guys. Nah, bila figurnya adalah Giant Man ya, Giant Ant-Man ya, dapat ini guys. Itu kalau kita beli Captain America, Iron Man, Scarlet Witch, Winter Soldier, War Machine, Black Panther sama Falcon. Oke okay, guys, kita dapat masing-masing dapat tuh. Oke. Okay. Bisa beli nggak pakai ya, saya beli nggak dapet. Oke, okay, today guys reviewnya ya, figure dari Marvel Legends series The Winter Soldier dari Civil War American Civil War American lagi Captain America Civil War. Oke okay, guys ya, secara kualitas bagus, mukanya ya lumayan lah ya. Oke okay, guys, jangan lupa ya guys ya, di comment, like, share dan subscribe. Oke okay, dadah.